Pak Jako, cukur rambut udah buka nih? Ya sudah dong. Memangnya saya ini lagi ngapain, Mas? Masnya mau cukur? Iya, Pak. Tapi nunggu sih yo. Oke, Pak. Jangan langsung masuk begitu, Mas. Cuci tangan dulu pakai sabun. Kemudian bilas dengan air bersih mengalir. Lalu keringkan dengan tisu. Tuh, sudah saya siapkan di situ tuh. Pakai acara cuci tangan segala sih, Pak. Kayak mau makan aja. Loh, ya bukan begitu toh, Mas. Yang namanya adaptasi kebiasaan baru, ya memang harus dibiasakan dari sekarang. Iya deh, iya. Tunggu dulu. Maskernya mana? Ada nih di kantong. Mbok ya dipakai toh maskernya. Semua pelanggan di sini juga pakai masker. Nih, Bapak ini nih. Tuh, si Mas yang lagi nunggu giliran juga pakai masker. Iya deh, Pak. Kandani kok ngeyel. Mas, geseran dong duduknya. Jangan duduk di kursi yang bertanda silang. Kita kan tetap harus jaga jarak juga untuk adaptasi kebiasaan baru. Aduh, ribet banget sih. Nggak ribet kok, Mas. Intinya, kita harus jaga kebersihan dengan CTPS. Waspada dengan selalu menggunakan masker dan tetap jaga jarak. Tinggal membiasakan diri adaptasi kebiasaan baru saja.